Satu halo. Pendukung dari Senapa Nasi. Iya, nampaknya dari para penonton yang hadir akan menyaksikan pertandingan laga seru, laga big match yang akan memperebutkan tiket terakhir untuk ke babak semifinal. Siapakah yang akan memenangkannya? Mari kita saksikan. Dan Hakim Baris, Saudara Habibie Musa dengan Zulhairin. Wasit Saudara Sunardin Ayub, Sarjana Pendidikan. Ya, silakan wasit untuk memimpin pertandingan. Baik, saudara-saudara, kick off babak pertama segera dimulai. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Senapan FC Limasi bola, Saudara Andika. Kerja sama dengan Iqbal. Masih Iqbal terjadi dari tendang bola sektor kiri lapangan. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya tadi. Saudara Iqbal harus dijatuhkan tadi di sektor kiri lapangan karena dianggap sebagai sebuah ancaman bagi bentang-bentang pertahanan Kota Malino Legend. Tendangan bebas untuk Senapan FC. Saudara Andika sudah dilakukan melambung tinggi, jatuh di jarak pertahanan Kota Malino Legend. Apa yang terjadi? Oh, ada sedikit gerakan tambahan tadi. Di heading saja tadi, saudara-saudara, oleh Abang. Kembali berbahaya, saudara-saudara, bahaya di sana. Oh, ada sedikit gerakan tambahan berupaya tadi, saudara Jovan. Harus dijatuhkan tadi, saudara Dayat, karena dianggap sebagai sebuah ancaman. Terjadi tendangan bebas untuk Senapan FC dari sektor kanan tentang pertahanan Kota Malino Legend. Saudara Digun dipercaya sebagai eksekutor tendangan bebas. Sudah dilakukan membentur saja tadi, saudara-saudara. Bola masih bisa diselamatkan. Sang kapten kesebelasan yang dimiliki oleh Senapan FC terjadi perebutan bola sektor tengah lapangan. Dayat. Oh. Handsball tadi rupa-rupanya, saudara Dayat. Anak Kota Malino Legend. Sudah dilakukan berbahaya, saudara-saudara. Di heading saja tadi. Kembali terjadi perebutan bola. Ruben Junior tidak diberi ruang tadi oleh saudara Sam. Kembali apa yang terjadi? Lagi-lagi handsball. Saudara Jovan, kapten kesebelasan yang dimiliki oleh Kota Malino. 3 hingga 4 penggawa Senapan FC sudah dilakukan terbang. Luar biasa penjaga gawang tangguh yang dimiliki oleh anak-anak Kota Malino Legend ini. Berhasil mengamankan bola dari gawangnya, saudara-saudara. Kembali terjadi perebutan bola di sektor kanan lapangan. Saudara Sam di sana, kolaborasi dengan Roland, maksudnya kurang cermat tadi, saudara Roland. Apa yang terjadi? Oh, dianggap sebagai sebuah pelanggaran rupa-rupanya. Luar biasa pergerakan Roland ini, tidak memberikan ruang kepada penggawa-penggawa Kota Malino Legend, sehingga terjadi tendangan bebas untuk anak-anak Kota Malino Legend. Kapten kesebelasan, saudara Johan, mengambil alih sebagai eksekutor tendangan bebas. Sudah dilakukan berbahaya, saudara-saudara. Luar biasa, saudara Rio Febrian ini. Kembali, saudara Rizal bersama dengan Andika melambung tinggi, jatuh di sektor tengah lapangan. Udang Jerman tadi kembali Monata, anak-anak utama Lino Legend. Bersama dengan Ruben Junior, maksudnya disapu bersih saja oleh saudara Andika. Kerjasama dengan nomor punggung 25, saudara Akbar, berbahaya, saudara-saudara. Oh, tidak diberi ruang, saudara-saudara. Kerjasama dengan nomor punggung 25.
Akan ke-11 saudara Jovan, umpan lambung, Ruben Junior.
tidak mampu dikejar. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan. Tidak terarah tadi sementara Jovan. Kembali. Masih Jovan. Lagi-lagi tidak terarah. Sekarang bayar yang terlakukan Eji. Ruang lama masanya tidak terarah tadi sementara bayar. Kembali terjadi perubahan bola sektor kanan lapangan sementara Iqbal. Bayar bayar ini oleh Nakamura tadi kembali hujan. Lagi-lagi kanda saudara-saudara. Sam mencoba melakukan penekanan bersama dengan Diego Costa. Sudah dilakukan Monata yang dituju. Umpan lambung saudara Monata tidak terarah. Roland, oh berbahaya tadi. Tolak Cordoba tidak terarah kembali Nakamura. Handsball rupa-rupanya saudara Roland. Kita saksikan bersama-sama saudara-saudara. 3, 4, hingga 5 penggawa-penggawa Kota Malino Legends sudah berada di area titik putus senapan FC. Apakah mampu mengubah kedudukan lewat eksekusi tendangan bebas ataukah sebaliknya? Kita saksikan bersama-sama saudara-saudara. Nakamura sudah dilakukan berbahaya. Tidak terarah saudara-saudara. Kembali terjadi tendangan gawang. Bola Cordoba sudah dilakukan Andika Pratama kerjasama dengan Iqbal. Saudara Iqbal, Roland yang dituju. Masih saudara Roland mencari seri kawan Roland. Lompat terobosan maksudnya tidak terarah. Kembali nomor punggung 18 di sana kerjasama dengan Nakamura. Luar biasa Nakamura melewati nomor punggung 18. Oh, tidak mampu melewati saudara Roland tadi. Kembali dia ke Costa. Lompat lambung pada Dayat. Masih Dayat mencari-cari kawan saudara Dayat. Membentur saja tadi. Iqbal. Masih Iqbal. Kerjasama dengan Rizal. Terlalu deras tadi laju bola. Sehingga tidak mampu dikejar oleh saudara Iqbal. Kembali terjadi lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Ruben Junior. Masih Ruben Junior. Umpan pada saudara Batiar tidak terarah tadi. Kembali Dayat. Satu bersih saja tadi. Saudara Rizal. Sama maksudnya. Tidak terarah. Kembali Batiar. Jovan. Kerjasama dengan Monata. Masih anak-anak Kota Malino Legend. Monata mencari-cari kawan. Hampir saja tadi. Nakamura di sana. Luar biasa Nakamura kerjasama dengan Monata. Para Akbar, Ruben Junior yang dituju. Masih Ruben Junior. Tendangan. Batian di sana, berbahaya sudah serang. Nakamura, apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya tadi. Sudah dilakukan. Salah melakukan lemparan ke dalam, saudara. Kembali tendangan lupa sudah dilakukan berbahaya. Heading saja oleh saudara Jovan. Kembali Batia di sana. Terjadi perburuan bola sektor kanan lapangan. Nakamura. Masih Nakamura. Monata yang dituju. Masih Monata. Luar biasa kontrol bola yang sangat sempurna dari Monata. Kembali kolaborasi dengan Ruben Junior. Akbar di sana. Masih saudara Akbar. Umpan lambung kepada Ruben Junior. Di satu bersih saja yang dituju. Masih Roland. Masih Roland mencari-cari kawan tidak mampu melewati saudara Fahtiar tadi. Kembali Akbar, anak-anak Kota Malino Legend. Akbar bersama dengan Aziz di sana. Nakamura, masih Nakamura. Terlalu lama tadi Nakamura. Aten kesebelasan. Jovan Monata yang dituju. Masih Monata mencari-cari kawan. Nakamura berbahaya saudara. Satu bersih saja oleh saudara Roland. Dayat yang dituju. Dibayang-bayangnya oleh saudara Jovan. Bersama dengan Diego Costa di sana dari Rijal. Masih terjadi perebutan bola sektor tengah lapangan. Iqbal. Umpan cinta segitiga dengan Diego Costa. Terlalu lemah tadi saudara Diego Costa. Kembali anak-anak Kota Malino Legend. Kandas lagi saudara-saudara berbahaya. Bukan merupakan sebuah pelanggaran.
kembali Sentara Jovan. Satu bersih saja tidak terarah tadi Roland, anak-anak Senapan FC. Sentara Roland kerjasama dengan Diego Costa. Masih Diego Costa. Kembali Nakamura mencari-cari kawan. Nakamura tidak terarah. Nakamura, Andika Pratama, Senapan FC. Masih Senapan bersama dengan saudara Rizal di sana. Masih Rizal lompat terobosan kepada Sam. Bergantian pemain dari Senapan FC, saudara Dayak keluar masuk. Dayak keluar. Kembali ke lapangan pertandingan, Ruben Junior tidak terharap tadi. Kembali saudara Sam, tendangan spektakulernya membentur Ruben Junior. Tidak terharap Rizal, kembali Diego Costa. Oh, lagi-lagi tidak terharap, saudara-saudara kembali. Akbar bersama dengan Ruben Junior. Disapu bersih saja. Bola kembali disapu bersih lagi-lagi oleh Dela Cordoba. Masih tersedia yang paling ketalam. Akbar sudah dilakukan Nakamura. Bola berhasil sempurna dengan saudara Akbar. Tidak mampu melewati saudara Andika pertama tadi. Kembali Dayak. Peluit panjang dari Nasir yang memimpin pertandingan. Pertanda kick off pertama telah usai. Dan kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Doa kalah lir pendukung Senapan itu weh, Paji Villa doa. Luar biasa. Kemudian tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada pendukung-pendukung lainnya seperti Bapak Sulaiman MT yang telah memberikan sumbangsi kepada kami segenap jajaran panitia. Kemudian Bang Evan Limantika, saudara Dahlan M. Nur, kemudian Bapak Herman Effendi SS juga terlibat memberikan dukungan kepada event yang kami adakan tahun ini. Maka dari itu kami segenap jajaran panitia mengucapkan terima kasih. Baik saudara-saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan. Disapu bersih saja tadi oleh saudara Monata. Di sana ada saudara Sam bersama dengan Andika pertama di sana. Berbahaya saudara-saudara. Tidak terarah tadi saudara Andika wasit. Baik saudara-saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah dilakukan, tidak terarah saudara Sam di sana. Masih saudara Sam kerjasama dengan Andika. Daya yang dituju. Lagi-lagi kolaborasi dengan Giman, pemain yang baru masuk. Sentuhan pertama saudara Giman tadi tidak cermat untuk mengontrol bola saudara-saudara. Kembali terjadi lemparan ke dalam. Saudara Aziz, umpan lambung Akbar yang dituju tidak diberi ruang oleh saudara Giman. Dilakukan berbahaya, tidak terarah saudara-saudara. Kembali Giman, masih Giman mencoba melakukan penekanan. Di sini ada Dayak, masih Dayak dibayang-bayangi oleh saudara Batiar, tidak diberi ruang rupa-rupanya. Kembali terjadi lemparan ke dalam untuk awal Senapan FC. Roland kerjasama dengan saudara Rizal, terjadi perebutan bola. Nakamura di sana ada saudara Monata kerjasama dengan Aziz, masih Aziz. Oh, tidak mampu melewati dua pemain sekaligus. Kembali Giman, masih Giman, luar biasa saudara Giman.
pelanggaran rupa-rupanya. Berbahaya, 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 saudara-saudara. Sebuah percobaan, saudara Dayak. Wasit pergantian pemain dari Serapan FC. Nomor punggung 33, Roland keluar. Mas, saudara Ad. Iya, nampaknya saudara Roland ditarik keluar, diganti oleh saudara Aldi. Iya, kita kembali ke lapangan pertandingan dengan gawang untuk Kota Manila Legend. Kota Manila Legend, nomor punggung 33. Alas, saudara Aldi kembali, saudara Saul di sini. Luar biasa, saudara Cera, dari Senapa berbahaya, saudara. Melebar di sini, ada kembali lemparan ke dalam untuk Kota Manila Legend. Sama-sama mengancam gawang masing-masing, saudara-saudara. Sama-sama memiliki peluang emas 27 karat. Kembali Sam Rizal, satu buah Sam. Kali ini lagi-lagi sebuah percobaan yang masih membentuk, saudara-saudara. Kembali serangan balik. Apa yang terjadi? Pelanggaran nampaknya, saudara. Dayak sedikit melakukan dorongan tadi. Bagaimana, saudara-saudara? Melebar di sana. Nampaknya saudara-saudara, kembali tenang bebas untuk Senapan FC. Saudara Ardi di sini, pemain yang baru masuk. Ardi sudah dilakukan langsung ke depan. Di sana ada Dayak, berbahaya, dibayar main saja saudara Dayak. Sudah dilakukan, masih berebutan bola di area tengah lapangan. Sini ada Akbar, umpan tarik. Hidra kali ini masih Kota Manila Legend. Melebar di sana, ada Monata di sana, berbahaya. Saudara-saudara, umpan tarik juga berbahaya. Lagi banyak saudara Giman ditarik keluar, diganti oleh saudara Fajar. Iya, kita kembali ke lapangan pertandingan tendangan gawang. Di sana ada Dola Cordoba, sang kapten yang dimiliki Senapan FC, dengan ciri khas rambut yang berbeda-beda dari tiap penampilannya. Kembali Fajar, sentuhan pertama sudah Fajar, pendek saja. Rizal di sana masih Senapan. Umpan di sana ada Fajar, lagi-lagi luar biasa. Satu dua, umpan tarik Diego Costa, nampaknya tidak. Mika Prikoncoro Isam kali ini, satu dua Fajar, berbahaya. Serangan paling cepat masih Fajar. Umpan lambung dari saudara-saudara masih bisa dibaca kembali. Oh, Kota Manila Legend luar biasa, dibayang bagi saja saudara Sam. Pelanggaran nampaknya saudara-saudara, lepas liar nampaknya melakukan tendangan bebas. Nah, biar kali ini sudah dilakukan di heading saja saudara Sam. Di sana luar biasa, Ruben berbayang-bayang. Mika berantaman di sana, umpan tarik Renata tadi masih bisa dibaca kembali. Serangan balik Diego Costa, kenapa Messi lagi Diego Costa dibayang oleh Renata lagi nih, karena selagi ini ada Jovan masih sang kapten daripada Kota Manila Legend. Jovan berbahaya, satu dua saja. Hidra di sana, apa yang terjadi saudara-saudara? Nampak
chance untuk melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita saksikan saudara-saudara, tendangan bebas sekali luar biasa. Fitra, ada Ruben di sana, sudah dilakukan. Kembali apa ada di sini, masih senapan Nelson, luar biasa.
Fajar kali ini umpan terobos tidak terarah, saudara-saudara. Kembali masih senapan yang coba mengikat perusahaan Arandika, dibiarkan begitu saja. Lepalin ke dalam Arandika di Kuncoro. Yang ada tolak Kurtoba, sangkatan daripada senapan ini. Tolak Kurtoba luar biasa, umpan terobos depan sana. Ada coba dihenti saja, kembali. Tidak diberi ruang tadi, saudara. Fajar kembali. Orang yang disajat, Indra di sini, masih melebar di sini, ada Agwar, masih kota Melino kejar Agwar, kerjasama dengan cukup alat yang berbahaya, saudara-saudara. Cukup tenang, tolak Kurtoba di sana, luar biasa kembali jual beli serangan, di sini ada Fajar, umpan terobos saja, lagi-lagi dibuang begitu saja, secara pasti tadi, kembali lemparan ke dalam untuk senapan FC. Lemparan ke dalam dilakukan sana ada Diego Costa, umpan Tumi yang tidak ada kawan, saudara-saudara. Mudah saja di batas barisan pertahanan di sana. Ruben di bayang-bayang Andika bersama, masih Andika di sana. Andika umpan lagi sebuah patung tinggi dan saudara masih duel bola udara di sana dan Rizal lagi-lagi bola lambung tinggi dari udara Andika di Kuncoro di sini. Ganas lagi tolak Kurtoba di sana, cukup dibiarkan begitu saja. Sudah dilakukan tolak Kurtoba, masih senapan mencoba menguasai bola. Masih tolak umpan jauh ke depan, dihenti saja saudara-saudara. Lagi-lagi diberi ruang oleh bukan Diego Costa dituju, ganas lagi oleh saudara Akbar. Kembali tolak Kurtoba di sana, mencoba mengedar bola. Tolak Kurtoba, umpan terobos saja sana. Ada Rizal, masih Rizal di gawang yang bayang ini. Lagi-lagi, masih Rizal. Baiklah, Rizal berpihak di sana. Dia biarkan. Ya, selain kapten, mohon maaf. Ya, selain kapten, mohon maaf. Ya, selain kapten, mohon maaf. Selain kapten. Kapten mohon maaf saya, Pak. Ya. Ah, ini London. Hanya kapten. Ya, selain kapten. Ya. Ya, menghadap wasit hanya kapten, itu kesepakatan kita ya. Ya. Mohon tenang. Ya. Pasti ada solusi. Ya, katanya masuk ya. Katanya masuk ya. Wasit punya salah, Bang ya. Wasit punya salah ya. Wasit tidak jauh dengan kesalahan ya. Paham ya? Paham, Bang ya? Wasit tidak jauh dengan kesalahan ya. Paham ya? Bola tadi itu emang hezbal menurut saya lihat ya. Hezbal ya. Itu pun juga itu 1 ya. Paham ya? Poin 1 itu loh kok 0 ya. Itu pun tidak merugikan ya. Paham ya? Iya, ketika Bang Haiwo itu ireh ya. Ketika Bang Haiwo ireh ya. Mata tetap tunjuk dalam apa namanya pelanggaran ya, pelanggaran tendangan bebas tidak langsung, paham ya, tendangan bebas tidak langsung tapi dengan pagar tetap pagar kompe gawang ya, tetap kompe gawang ya, benar. Dalam garis keputusan masih mutlak. Yang pertama, Pak, yang tangan ya, Pak, nomor 14. Ya, ini pakailah ini. Itu tangan itu. Garis itu. Saya tetap konsisten. Bola itu hezbal ya. Hezbal itu berarti area kotak penalti ya. Berarti penalti ya. Ini 14 yang tangan tadi, Bang. Menurut dia saya, kamu yang tugas enggak ya? Kamu yang perangkan enggak? Gitu loh. Wasit kasih toleransi tangan 2 kali di kotak penalti. Iya, ya. Tapi mereka enggak mau ya. Kita bilang enggak mau. Nah, itu pakai sama-sama. Oke, ya. Sudah.
kebijakan mata ya. Ada kebijakan mata. Orang main bola sini. Noti barang meong nggak seramban ya. Mata. Mata berarti penalti ya. Penalti ya. Penalti. Ya. Karena penalti. Nah berarti. Tapi kan panitia turnamen bola mini Desa Bolo. Ini bukan suara saya mewakili seluruh panitia, saya mewakili masyarakat Desa Bolo, mewakili pemerintah Desa Bolo. Tidak ada indikasi kami panitia tidak netral dalam sepak bola ini. Kami panitia seluruhnya di sini, sportivitas prioritas, itu adalah komitmen kami. Apapun keputusan masuk, masih belum berkuasa di lapangan, mohon pertimbangkan itu. Jangan ada lagi asumsi atau berpendapat, berpandangan bahwa kami panitia pro terhadap tim-tim yang ada di Sabolo. Itu tidak ada. Semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Itu perlu dipertimbangkan. Kami mohon kepada tim yang berlaga hari ini, silakan koordinasi yang baik. Ada wasit, kami panitia serahkan kepada wasit karena dia adalah hakim tertinggi di dalam lapangan. Ya, mohon maaf saya netralitas berbicara sini. Kemarin sampai tahu di MP itu mau boikot pertandingan sepak bola di Sabolo karena ada indikasi kami tidak netral. Tidak ada itu. Ya, sekian itu aja dari saya. Terima kasih.
Selamat